terus nggak kita kalau kita ini dulu jamu sih makanya itu dan Sumatera, Malaysia. Tahun lahir itu ada khilaf sikit. Ada kata lahir 1874, yang kedua kata 1861. Antara kedua tarikh itulah lahir di sana. Pendidikan awal tu di sana tu dia belajar dengan Syekh Abdul Wahab Rokan Bagus Salam Al-Khaliqi kan, yang kat Sumatera tu. Dia merupakan anak berkanan kepada Syekh Abdul Wahab Rokan tu, dan pengembang kepada tarikh Asyabandiyah Al-Khaliqiyah di sini. Habis mengaji situ tu, usia dalam lebih kurang dalam 30 tahun lebih kurang itu, beliau bersama dengan sepupunya bernama Syed dan Abidin jalan kaki ke Mekah selama berbulan-bulan menempuh jalan darat ni, sampai laut jalan kaki ke Mekah ni, tempuhlah Vietnam semua tu tempuh, dan ceritakan banyak ujian berlaku pada diri dia lah, macam-macam ujian tak ada lagi tu, sehingga menaikkan martabat darjat dia sebagai wali Allah ketika berjalan ke Mekah ni. Habis di Mekah, ngaji di Mekah tu, cuma tak cerita lah siapa guru di Mekah tu. Dia ngaji beberapa tahun, kemudian jalan kaki ke Mesir pula. Ke Mesir, jalan kaki ke Mesir, jauh betul. Bayangkan berapa lama jalan kaki, keadaan waktu tahun sebelum lagi, tahun 1900 lagi, 1890-an. Dia ke Mesir pula, dan kita kan beliau sempat ziarah ke makam Imam Syafi'i 40 kali. InsyaAllah. Cara macam mana kan, tapi itulah cerita kepada anak cucu dia. 40 kali dia ziarah makam Imam Syafi'i di Mesir. Lepas tu, dia dengan sepupu ni turun daripada Mesir tu, barulah ke Malaysia ni. Hijrah. Lalu dia buka satu pendapatan kecil, gabung dengan jinti waktu tu hutan Belantara ni, tak ada apa perumahan lagi. Ketika dia buka tu, dia mengembangkan tarikat Asyabandiyah dia, secara perlahan-lahan. Dan kemudian, Sultan dapat tahu kehadiran beliau ni sebagai seorang ulama, dan berlakulah pertemuan antara Sultan Selamat Alauddin Shah tu dengan beliau di sini. Dan Sultan anugerahkan tanahnya untuk buka kampung. Beliau ni merupakan pengasas kampung Sungai Cincin, pengasas dan kata penyemang apa penyebar tarikat Asyabandiyah juga, yang beliau mendidik kawasan kampung ni beramal tarikat. Dan dimaklumkan tadi setiap hari setiap minggu ada lagi zikir tarikat Asyabandiyah di Masyurau ni masih kekal. Beliau ni meninggal tahun 21 ni, mana kata dah 100 tahun lah amalan tarikat Asyabandiyah tu masih kekal di masjid ni, diamalkan tiap-tiap minggu. Hasil didikan beliau ni, boleh kata zaman dia tu orang meninggal habis dah. Tapi lah ni yang ada tu cucu dikit lah, tapi tetap meneruskan amalan dia, tak putus. Setengah orang tempat, dia habis anak-anak dia je. Anak-anak mati, cucu tu tak habis lah. Ada yang tolak lah, ada yang hijrah lah. Tapi sini, anak cucu dikit orang kampung ni, semua duduk aman yang terkena saya mati. Bagi sampai sekarang tu berkat je lah. Jadi tempat ni asal dibina dengan cara kayu. Kemudian untuk menjaga waktu tu banyak orang kurafat kan. Berpuja, pemuk, waktu zaman tu lah. Jadi mereka bina tembok untuk menghalang orang masuk, jangan yang niat tak baik kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah orang dah faham dah, ada kesedaran, dia boleh buat pintu untuk ziarah. Kalau kita baca buku Tujuh Wali Melayu karangan Al-Arkam dulu kan, nama apa? Ustaz Syed pun kan, dia apa kan, ada tulis pasal cerita dia ni, termasuk dalam Tujuh Wali Melayu Malaysia lah. Dalam buku tu ada Tujuh Wali Melayu. Antara tujuh orang tu, beliau salah seorang daripada tujuh wali Melayu. Ramai sebenarnya wali Melayu ni, cuma tujuh tu terkenal lah di alam Melayu ni kan. Yang saya ingat nama orang tu, Tuan Musim Kedah, Tuk Penali, Tuk Kepaluh, Tuan Tulih, Syekh Muhammad Noh, Habib Noh, Syekh Said Linggi. Tujuh nama dalam buku tu, salah seorang dia. Dalam buku tu detail juga sebenarnya.
Sebab masa interview tu, dia interview anak pada Syekh ni cerita tentang, yalah, dia punya pengalaman ngaji semua tu kan. Kalau orang ni ada pun mungkin piuk dah kot, cicit ataupun piuk dah. Rapi-rapi, yang tak terima. Dan Abdul Ghani Said yang buat buku 7 Wali Melayu tu. Kalau kita rajin cari buku tu, boleh baca lah kisah tu detail juga. Ada gambar-gambar pun ada, sama-sama lama. Kalau nak ni, Adi pun ada juga buku ni, dalam ni. Tapi tak banyak lah. Tokoh ulama Selangor tulis oleh kuis. Ada tulis juga kisah dia, tapi tak banyak. Kisah yang yang banyak kepada tarikat juga ya. Tak ada pada pengalaman kehidupan dia tak ada. Tarikat, pengembangan tarikat, amalan tarikat yang ada. Ya, itu saja. Kemudian di sini semua keluarga dia lah, isteri dan anak dia. Selepas beliau meninggal ni, dia ambil alih oleh Khalifah yang ke-36 Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Syekh. Balik sikit. Tuan Guru Haji Muhammad Syekh bin Syekh Muhammad Nur. Anak dia lah yang jadi khalifah yang ke-36 pimpin tarikat sini. Lepas dia meninggal tu, ganti dia cucu seterusnya sampai sekarang. Itu sikit sebanyak kisah mengenai Syekh Muhammad Nur Al-Khalifi. Gambar memang tak ada lah gambar dia. Gambar ni ada orang share juga gambar dia Muhammad Nur. Kalau kata sebenarnya tu gambar Syekh Muhammad Nur di sana, Sumatera. Nama sama. Jadi ada pihak sana, pihak Sumatera ada hubungi saya, kata gambar tu gambar ulama kawasan kami, bukan kat tempat anda, kata dia. Jadi gambar tu gambar Syekh Muhammad Nur, tapi Sumatera situ. Juga Al-Khalidi juga tu. Dua nama yang sama tapi individu lain-lain. Duduk di Sumatera. Masjid yang dibina oleh Syekh Syarif ni. Ini sohibul maqam kita yang ketiga hari ini. Nama beliau ni Syekh Kiai Haji Abdul Razak bin bin apa? Bin Muhammad. Okey. Orang ulama yang dikatakan sebagai wali Allah. Dia ni amal tarikat Ahmadiyah yang merupakan anak murid kepada Lubai Ma'ruf. Saya ada sikit sejarah lah berkenaan anak murid ni. Saya dalam bulan 6 hari tu ni pergi ke Naratiwat, berjumpa dengan Bapak Ud.
Bapa Daud tu, dia tu buka pondok, buka tempat sudut lah, tempat madrasah tarikat di Nartiwat tu. Beliau tu cerita tentang Tok Guru, ni Tok Guru dia ni. Kali ni tak tahu tak ya. Saya pernah main dulu tahun 2020. Nampak nama tu Syekh apa semua. Tak tahu siapa saya berbakar ni kan. Bila tak jumpa dia boleh cerita. Rupanya Syekh Kiai ni, dia ni memang seorang wali Allah lah. Cerita lah perkaramah-karamah Tok Guru dia ni. Dia ni pengamal tarikat Ahmadiyah. Meninggal ketika sujud. Ni dia punya ni lah, kisah sikit kan. Ketika sujud, dia ni masa hidup tu orang tak apa kenal sangat. Dia seorang yang mastur. Cuma orang tertentu je kenal dia siapa. Lepas dia meninggal, baru orang cerita pasal dia. Syekh Abdul Razak ni. Sini ada tiga orang kan, cerita-cerita seorang sini dulu. Seorang ni nama dia Lebai Madah. Tak tahu di mana kubur dia. Pun tarikat Ahmadiyah juga. Kawan kepada Syekh kita ni. Tak jumpa lagi. Seorang lagi kita pergi cerah makan mufti Sabah. Setakat ni maklumat dia tu je lah. Dia anak murid Lebai Makruf. Baru ni orang Pahang. Kemudian dia beraktif bertarikat di sinilah, kawasan setapak ni, dan meninggal ketika sujud. Gambarnya dia ada terumbung. Syekh Abdul Razak. Gambar saya hantar kat grup orang tadi. Syekh Abdul. Okey, nanti kita ziarah makam habis, tiga orang sekali ya. InsyaAllah. Sini. Jom. Daripada Syekh Abdul Razak, Syekh Sabah. Boleh? Sini dulu ke? Tipu yang ramai tu. Nanti Ibrahim, mufti Sabah yang kedua dan yang keempat. Dilantik sebagai mufti dua kali. Dia Tok Guru Haji Said ni orang Kelantan. Tempat lahir dia Kampung Tadalalat, Kota Baru, Kelantan. Kemudian habis mengaji pendidikan tempat asal dulu, tempat asas dia. Kemudian dia pergi ke Mekah. Cuma di Mekah tak disebut siapa guru dia lah. Cuma disebutkan kata waktu tu dia mengaji tu Syekh Qadir Al-Mandili masih ada lagi. Kemungkinan besar dia mengaji dengan Syekh Qadir Al-Mandili dan guru-guru lain lah. Kemudian balik daripada Mekah tu tahun 47, beliau tak masuk Kelantan lah. Sampai dia meninggal dia tak duduk Kelantan. Dia balik pada sana, terus pergi ke Singapura, ajar di Madrasah Al-Hidayah Singapura. Kemudian pergi ke Brunei, mengajar di Brunei. Kemudian jadi pegawai agama di Sabah. Lepas tu balik ke Kuala Lumpur, jadi Imam Masjid Negara Kuala Lumpur kejap. Kemudian dilantik sebagai mufti Sabah. Pergi Sabah balik. Kemudian habis Sabah tu dah 4 tahun, balik mengajar di setapak ni. Kemudian dilantik sebagai mufti kedua, pergi balik Sabah. Sampai tahun 70-an lebih kurang tu, baru dia balik, menetap di sini, mengajar di Masjid Surau sampai meninggal dunia. Beliau juga merupakan pengarang kitab yang aktif lah. Banyak kitab-kitab beliau ni, akidah, fiqah, tauhid dan seluruhnya dia pernah mengarang. Dan ada sedikit kontroversi lah dengan beliau ni. Ada beberapa fatwa mengatakan ada kitab ni yang tak boleh mengaji sebab tinggi ya. Sebab dia ni wallahualam cara dia mengajar macam mana kan. Ada kitab yang tak boleh mengaji ikut luar, kena khususiah dengan orang tertentu je, tak boleh cakap dengan umum. Ada kitab dia tu. Ini sikit serah mufti di Said kita. Dia lahir di Kelantan, tak boleh Kelantan dah, pergi ke Sabah, meninggal sini. Tu tak ada orang taklah tu, tu sunnah elok dah. Tu dia ni lahir kampung sambung dengan kampung tu, kampung Tok Guru Aziz tu kan. Kampung lahir Tok Guru Aziz kata lalat. Kata lalat umur dia meninggal tu lebih kurang dalam 77 lah. Lebih kurang lah. Ini tahun 2001 meninggal kan. Okey, itu sikit sebanyak tentang mufti di Sa'id dia. Lagi seorang tak jumpa lah mana makam dia, Lebai Maidah, Madah tu. Ada rezeki saya cari dulu. Bila dia saya jumpa, saya akan ambil balik lah, InsyaAllah. Jadi kita minta apa-apa pimpin orang sikit bah. Orang pada yang mendapat syurga yang tertinggi. Amin Allah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Haji Said bin Ibrahim. Kita ada 15 biji kereta lah. Tanah pulau setapak. 15 biji kereta.